mencerminkan keterbatasan budaya. Bertempat di Dewan Tuanku Chancellor, Kampus Sultan Azlan Shah, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Sabtu, 28 September 2019, pukul 9 malam di TV1.
Dari Dewan Tuanku Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, kami bawakan kepada anda malam kemuncak pertandingan pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2019. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahasa jiwa bangsa.
Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Margaret Gambang. Hari ini kita akan menyaksikan satu lagi pertandingan yang menjadi penanda aras sejauh manakah bahasa Melayu diangkat martabatnya. Dan sejak sedekat lalu, PABM telah menjadi salah satu platform untuk membuka jalan bagi memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia. Dan yang menariknya, untuk edisi ke-13 pada tahun ini, PABM meneruskan tradisinya dan sebagai acara pidato terulung yang memartabatkan bahasa Melayu, kita dapat lihat suasana yang meriah di Dewan yang serba indah ini. Kita ingin dengarkan tepukan yang paling gemuruh. UPSI! Baik, hadirin sekalian, bercakap tentang peserta PABM 2019 menyaksikan penyertaan ataupun penglibatan 50 peserta dari 33 buah negara termasuk Malaysia yang kita cinta. Amerika Syarikat, Afghanistan, Australia, China, Korea, Itali, Jepun dan United Kingdom. Dan ada beberapa buah negara membuat penyertaan sulung, antaranya Romania, Albania dan juga Mali. Kita berikan tepukan. Banyak lagi sebenarnya negara-negara yang membuat penyertaan sulung. Ini satu penanda aras bahawa bahasa Melayu diterima baik di peringkat antarabangsa. Betul. InsyaAllah. Dan hadirin sekalian, untuk makluman anda, malam ini 9 peserta akan berentap untuk mempamerkan kehebatan mereka bertutur dalam bahasa Melayu menerusi 3 kategori utama sama seperti tahun sebelumnya. Kita ada kategori Alam Melayu, kategori pelajar antarabangsa dan juga kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Ya, dan ini sebenarnya adalah ruang untuk mereka menonjolkan bakat ya, berbahasa Melayu, yang pentingnya untuk kita lihat sejauh mana mereka menggunakan frasa-frasa di dalam bahasa Melayu itu sendiri yang kadang-kadang kita sendiri sebagai rakyat Malaysia terlupa dan terleka. Itulah, saya ada berbual bersama dengan salah seorang peserta sebab mereka ini bukan saja datang ke Bumi Mualim ini untuk bertanding dalam PABM 2019, malah mereka juga didedahkan dengan keunikan budaya Malaysia khususnya di negeri Perak Darul Izzuan. Saya tanya apa makanan atau minuman kesukaan dia. Ada peserta dari Jepun, katanya Milo Tabur. Milo Tabur rupanya. Milo Tabur, mungkin dekat Jepun kita jarang dapat Milo. Betul. Tabur pula di atasnya. Nampak unik sebenarnya, agak kurang sihat. Jadi sambil makan tu kita ingatlah kesihatan. Tapi itulah, dilupakan sushi seketika sebab nak merasa makanan yang enak di Tanjung Malim khususnya. Dan saya rasa kalau dilihat kepada makanan-makanan yang ada di Perak, di Malaysia khususnya, ada banyak makanan yang sedap, yang enak. Tetapi mereka datang ke sini juga ada santapannya yang tersendiri, iaitu santapan minda dengan bahasa mereka ketika mereka berpidato sebentar lagi. Baik, insyaAllah kita sama-sama saksikan kehebatan mereka nanti. Kita tak nak buang masa, gelanggang sudah pun dibuka. Profesor Ajung Atma UKM, Tuan Haji Chuari Selamat, pengacara yang tidak asing lagi dengan pidato antarabangsa bahasa Melayu, akan mengemudi pertandingan akhir PABM 2019. Silakan. Terima kasih Andy Reza Rohaidan dan Margaret Gambang. Sama sepadan, sama seimbang. Pohon langsat tumbuhnya subur dekat berangan di pinggir kali. Tempat bersarang burung kelawar. Biarlah jasad hancur berkubur. Bahasa jangan dijual beli, bukan barang tawar menawar. Berbosa-bosa air pengkalan nampak berkaca jauh di selat. Ditiup bayu sinaran suria. Sayangi bahasa dengan amalan. Lonjakkan kuasa bangsa berdaulat. Tetap Melayu kekal di dunia. Segugus talibun bahasa karya Abdul Halim R dalam Kembara Bahasa September 2002. Salam perpaduan kepada para pencinta bahasa Melayu, pidato antarabangsa bahasa Melayu edisi 2019. Kali ini berkumandang dari UFSI, Kampus Sultan Azlan Shah, Tanjung Malim Perak. Sebelum gelanggang kita buka, izinkan saya memperkenalkan dua orang gadis Melayu dari UFSI yang akan membantu saya sebagai pengurus masa dan penekan buzzer. Nor Nadirah Muhammad Nordin, SEM 4, ISMP Biologi. Orang Bagan Serai waktu ini semua sedang menonton TV untuk melihat Nor Nadirah. Dan begitu juga dengan Nor Balkis K. Junaidi, SEM 4, Diploma Bahasa Inggeris.
Begitu juga orang bayang lepas, semua sedang menonton TV sekarang ya. Terima kasih Nadirah dan Balkis. Untuk peringatan kepada para pemidato, PABM masih mengekalkan format yang sama mengikut peraturan pertandingan. Buzzer akan dibunyikan sekali sebaik saja pemidato memulakan pidatonya. Buzzer akan dibunyikan sekali satu minit sebelum tamat waktu yang dibenarkan. Dan buzzer akan dibunyikan dua kali menandakan waktu sudah tamat. Alhamdulillah, bunyinya bersemangat. Masa yang diberikan kepada setiap pemidato ialah 7 minit. Dan seterusnya, izinkan saya memperkenalkan barisan 7 orang panel hakim bagi pertandingan akhir PABM 2019 ini. Kita mulakan dengan Tuan Haji Muhammad Khair Ngadirun, paling setia dengan PABM, Hakim Kelas Tertinggi Madum, Majlis Debat Universiti Malaysia, selaku Ketua Hakim. Di sebelahnya ialah Dato' Abang Salihuddin Abang Syokran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pusaka. Selamat datang ke PABM, Dato'. Dr. Lim Suitin, Sastrawan Pejuang Bahasa dan Budaya. Profesor Madya Dr. Michael A. Santayela, Ketua Jabatan Filem dan Seni Persembahan Universiti Sunway Bandar Sunway. Dan katanya sebelum ini beliau juga pernah menjadi pensyarah di UPSI. Turut bersama kita dalam PABM 2019 ini, Profesor Madya Dr. Abdul Manan Haji Ismail, Pengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah, Universiti Sains Islam Malaysia, Hakim Kelas Tertinggi Madum. Kita juga mengalu-alukan Encik Muhammad Nazri Muhammad Noh, Setiausaha Politik kepada Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri, Hakim Kelas Tertinggi Madum. Dan yang ketujuh, Dr. Jürgen Martin Bukhard, Pensyarah Kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. 7 panel hakim Arif Bistari memilih juara bagi setiap kategori. Kategori antarabangsa, kategori alam Melayu, kategori pelajar antarabangsa di Malaysia PAM dan 3 pemidato bagi setiap kategori. Baiklah, kita buka gelanggang dengan pemidato pertama. Kategori pelajar antarabangsa di Malaysia PAM, Ibrahim Yusof Abdul Hamid Al-Bayumi Abu Katita dari Tonton Mesir. Antara nama paling panjang pernah menyertai PABM. Menuntut di UKM Bangi, tajuk pidatonya Bahasa Melayu Bak Perahu di Badai Gelora di Tengah Segara. Ibrahim Yusof. Kita acap kali mendengar ungkapan bahasa di luar bangsa dan bahasa menunjukkan bangsa. Rasa sangat gembira dapat sini, dapat sampai ke sini dan tengok adat dan kebudayaan orang Malaysia di sini. Saya nampak kebudayaan Malaysia ni lain daripada yang lain. Saya tak pernah tengok kebudayaan macam ni dekat negara yang saya dah pergi banyak negara, tapi tak ada yang budaya yang macam sini. Saya harap insyaAllah malam pusingan akhir tu saya harap buat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih separuh abad bebas daripada belenggu penjajahan. Polemik bahasa Melayu bagai air laut, sekejap pasang, sekejap surut. Tidak ada bangsa di dunia yang membentuk budaya dan tamadunnya, seninya, kesusasteraannya, falsafah hidupnya
dan mitosnya melalui bahasa orang lain. Datuk Dr. Haji Hassan Ahmad. Salam pidato buat hadirin sekalian. Para juri yang dihormati, terimalah daripada saya pidato yang berbunyi, Bahasa Melayu bak perahu di badai gelora di tengah segara. Menurut Profesor Teo Kok Siong, bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk memudahkan perhubungan sesama kelompok masyarakat. Malahan dianggap sebagai jati diri dan jiwa sesuatu masyarakat. Justru kita acap kali mendengar ungkapan bahasa jiwa bangsa dan bahasa menunjukkan bangsa. Perihal ini membuktikan bahawa kedudukan bahasa Melayu seharusnya dipelihara demi melahirkan masyarakat yang kokoh jati dirinya dan bangsa yang berbudi bahasa. Pertama kali saya mendengar orang Malaysia bercakap bahasa Melayu, saya merasakan seperti ada suatu keunikan dalam tutur dan katanya yang indah dan lembut. Terasa kesopanan dalam setiap bait kata yang diucapkan. Hati saya mula terpikat. Dan seperti ada suatu tarikan untuk saya mempelajari bahasa ini sebagai wadah bicara saya selama saya berada di bumi Malaysia ini. Tekad saya hanya satu. Alang-alang menyuluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berbahasa, biar sampai fasih bicara. Hadirin yang dihormati, sesungguhnya rakyat Malaysia sangat bertuah kerana mempunyai satu bahasa yang sangat indah. Sebagai bangsa asing, saya rasa sangat tergoda apabila mendengar lontaran kata yang bersusun indah, lembut gemalai dan sopan patah bicara. Apatah lagi jika dituturkan daripada mulut seorang gadis yang jelita. Misalnya, maaf tuan, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Atau, puan sila duduk dahulu, saya akan panggil sekejap lagi. Atau, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Dan macam-macam lagi. Sopan, kan? Dalam pada saya cuba mendekati bahasa Melayu ini, saya terkejut. Apabila mendengar bahasa Melayu yang dituturkan ibarat separuh ular, separuh belut. Macam mana itu? Contohnya seperti ini. You all dah breakfast ke? Nanti I follow you ke IG, okay? Atau dalam meeting pun you all nak membawang ke? Atau rak lu Papa Roger. Dan macam-macam lagi. Apa yang lebih parah lagi, bahasa Melayu ini seakan-akan menjadi bahasa kesat yang digunakan untuk memaki hamun, melampias kemarahan dan sebagainya sejak akhir-akhir ini dalam media sosial. Hal ini adalah sesuatu yang menyedihkan dan tidak harus dibiarkan terus membarah dalam tutur kata masyarakat. Kita tidak nafikan bahawa setiap bahasa di seluruh dunia akan menghadapi cabaran yang getir dalam arus pembangunan hari ini. Namun, cabaran tersebut akan dapat diatasi andai rakyatnya teguh jati diri dan tinggi nilai patriotisme mempertahankan bahasa ibunda mereka. Tapi sayang, sayang seribu kali sayang
apa yang berlaku pada hari ini. Bahasa Melayu kurang diyakini kemampuannya sebagai bahasa yang mencakupi semua bidang ilmu oleh bangsanya sendiri. Hal ini seolah-olah menidakkan sejarah kegemilangan Melayu Melaka pada abad ke-15 yang telah membuktikan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi lingua franca bagi para pedagang yang datang dari segenap pelosok dunia. Hadirin yang dikasihi, bahasa Melayu diperlekeh dan dipersendah sudah biasa didengari. Pasang-pasanglah telinga mendengar perbualan sesetengah anak muda dan anak sekolah. Perhatikan juga bahasa khidmat pesanan ringkas SMS yang mungkin kita terima. Daripada sekadar santai dan suka-suka, akhirnya ada yang melarat menggunakan bahasa SMS ini dalam urusan formal dan rasmi sehingga kemurnian bahasa Melayu itu dicemari. Generasi muda perlu diingatkan agar menguasai bahasa Melayu kerana bahasa kebangsaan ini merupakan khazanah berharga yang mesti dipertahankan. Oleh itu, sikap memandang enteng terhadap penggunaan bahasa Melayu perlu dikikis. Malahan sikap mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris akan merosakkan lagi keindahan bahasa Melayu. Hadirin yang dikasihi, jika kita mampu meletakkan bahasa Melayu ke tahap tertinggi dalam kehidupan, bermakna kita telah membuat suatu sumbangan yang besar untuk pembangunan diri, masyarakat dan negara. Saya berharap agar bahasa Melayu tidak akan karam dalam pelayarannya di bumi sendiri. Sekian tuntas bicara saya. Yang baik semat di dada, yang buruk singkir dari jiwa. Oh bahasa Melayu, ku cintaimu selamanya. Bahasa Melayu Pak Perahu di Badai Gelora. Namanya sendiri Ibrahim, ditambah dengan nama ayahnya Yusof. Nama datuk sebelah ibu, ayah sebelah, nama datuk sebelah datuk sebelah ayah Abdul Hamid, datuk sebelah ibu Elba Yumi dan nama keluarga Abu Katita. Maka jadilah namanya Ibrahim Yusof Abdul Hamid Elba Yuni Abu Katita. Di Malaysia ada tak nama panjang macam ni? Jadi kita beralih pula kepada kategori Alam Melayu. Kali ini menampilkan seorang jejaka dari Naratiwat, Thailand, Wan Sobirin Wei Yusof, dengan pidato berjudul Kedamaian Dunia Milik Kita. Wan Sobirin dari Thailand. Saya rasa pidato ini begitu penting, satu acara yang pentinglah. Dengan pidato ini sajalah kami berharap bahasa Melayu boleh bersebar di seluruh merata dunia. Mereka itu nampak handsome dan saya pun suka bahasa Korea kan. Jadi mereka boleh bertutur dengan bahasa Melayu. Jadi dengan saya rapat dengan mereka, boleh juga saya belajar bahasa Korea. Macam itulah. Saya akan bawakan satu teks yang akan menggegarkan. InsyaAllah anda boleh menonton saya di Pentas Antarabangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 108 bilion umat manusia yang pernah menghuni dunia, 16 bilion dari mereka dicabut nyawanya di hujung senjata. Bermula dengan Perang Dunia Pertama, pertelingkahan dinasti Qing dan Ming, hinggalah revolusi berdarah di rantau ini, semuanya membawa satu petanda bahwa dunia kini sedang tenat.
berhadapan dengan krisis kemanusiaan yang maha dahsyat kerana dunia masih tidak mengenal arti kedamaian. Maka ayuh kita insafi, kedamaian dunia milik kita. Sekalung penghargaan buat pengerusi majlis kombinasi panel hakim, penjaga masa yang saya hormati, div-div kehormat seterusnya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sayangi Malaysia. Apa khabar penutur bahasa Melayu tercinta? Baiklah, saudara dan saudari, nama saya Wan Sobirin, anak seorang penoreh dari sebuah desa terpencil di wilayah Naratiwat, Selatan Thai. Saya membesar bersama asam cuka dan susu getah, bersama kerbau dan lintah di sawah. Ibu selalu berpesan, cintailah bumi kita, bumi manusia. Hadirin sekalian, kedamaian dunia milik kita bukan sebuah pepatah pengukir madah, penyedap kata atau pelonak bicara. Kerana kedamaian adalah impian kita bersama. Ia ibarat Fujiyama, indah dan menawan. Dengan kedamaian kita dapat mentaakuli hakikat kejadian dan menginsafi keesaan Tuhan. Betapa bertuahnya kita diciptakan sebagai manusia yang menghuni dunia yang sama. Oleh itu, izinkan saya untuk mendedikasikan tajuk pidato saya ini kepada tiga inti bicara sebagai pengamatan kita bersama. Pertama, bahtera kedamaian. Saudara dan saudari, apakah itu kedamaian? Adakah kedamaian itu sebuah patung yang diukir dengan sebongkah batu? Ataukah kedamaian itu bila hadirnya Mahatma Gandhi di India yang percaya bahawa manusia dari segala agama harus mempunyai hak untuk hidup yang sama secara damai di dalam sebuah negara? Atau bila lahirnya Nelson Mandela yang memperjuangkan kebebasan di Afrika Selatan? Kalau itulah tanggapan kita, mengapa manusia hari ini masih menagihkan kedamaian? Kedamaian adalah keadaan di mana di dalam sesebuah masyarakat atau negara tidak wujud persekitaan, penindasan dan kezaliman rakyat berbilang bangsa dan agama, miskin atau kaya, dapat hidup aman di dalam sebuah ikatan yang bernama negara. Hadirin, kedamaian banyak disebut di dalam ayat suci Al-Quran. Bahkan kata-kata Islam sendiri pun mengandungi makna kedamaian. Assalam, assalamah, daripada akar kata yang sama yang kesemuanya merujuk kepada kedamaian. Surah Al-Ma'idah ayat 35, Surah At-Taubat ayat 41. Ajaran Trinity Matius bab 22 ayat 39 yang menyeru kepada kasih sesama manusia. Ajaran Budi sila pertama yang melarang pembunuhan makhluk bernyawa. Lihatlah betapa Tuhan telah lama menuntut umatnya agar hidup berkasih sayang dalam melukiskan dunia yang aman dan damai. Hanya kita yang memilih untuk menjadi manusia yang mahu beragama tetapi tidak mahu bertuhan. Kedua, soalnya, damaikah kita? Jadi, kedamaian itu bermula di mana? Hari ini, kita hidup di dalam sebuah dunia yang penuhi dengan kegelisahan dan dibabaki dengan pelbagai siri peperangan. Perang Dunia Pertama dan Kedua, kira-kira 83 juta manusia terkorban. Konflik Palestina-Israel, konflik Rohingya di Myanmar, malah di selatan Thailand. Di rumah saya, sejak tahun 2004 hingga kini, lebih dari 7,000 jiwa kehilangan nyawa. Ini menjadi bukti yang nyata betapa kedamaian yang dilaungkan di pentas antara bangsa hanyalah retorik yang dilakunkan semula oleh watak-watak yang berbeza. Hampir setiap detik akan melulunya peluru buta menghujani rumah sakit, sekolah, rumah ibadat yang diikuti dengan titisan darah dan air mata.
Kedamaian bukan semata-mata tiada kekerasan. Kedamaian sejati bermula di hati kita semua yang bernama manusia dan penghargaan terhadap kehidupan sesama kita. Setiap kali berlakunya konflik, kita mencari jalan penyelesaian bersama secara damai melalui rundingan. Walau apa warna kulitnya, bangsanya dan agamanya. Ketiga, kedamaian wacana global. Hadirin sekalian, sudah menjadi watak dan fitrah setiap manusia bercita-cita kepada kehidupan yang aman, tenteram, harmoni dan damai. Rasa damai dan aman merupakan hal yang menghakikati kehidupan manusia. Dengan kedamaian, ia diharapkan akan terciptanya sebuah keharmonian dan kesejahteraan di dalam interaksi sesama tanpa rasa takut dan tekanan dari pihak lain. Konklusinya, hari ini kita masih dapat hidup semeja, menaburi cinta dan mengutipi kasih sayang di dalam sebuah kesepakatan, menolak segala prajudis yang menusuk dada. Bersama Visi Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir yang dikasihi, melalui dialog Damai Selatan Thai, saya berharap beliau dapat mengakhiri konflik yang merenggut nyawa di rumah saya ini secara damai dan berkekalan, kerana bahtera kedamaian dunia ini adalah milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Wan Sobirin, paling comel, paling ramping. Tu dia penyokong-penyokongnya, ya. Penuntut dari Naratiwat Politeknik Rangit, walaupun mengambil jurusan pertukangan besi, namun beliau tetap memberi tumpuan dalam penguasaan bahasa Melayu dan cita-citanya nak pandai dalam banyak bahasa. Baiklah, pemidato pertama bagi kategori antarabangsa, Eri Koyama, Jepun. 4 tahun menuntut di Universiti Bahasa-Bahasa Asing Tokyo, sekarang dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Saya perhatikan Eri Koyama sentiasa menjadi tumpuan kepada pemidato-pemidato lelaki, kerana dia seorang gadis yang cantik, tinggi lampai dan dia juga adalah seorang pemain bola keranjang. Eri Koyama dari Jepun memilih tajuk Golongan Tua, Golongan Muda, sama pentingnya. Eri Koyama. Menjeling, menjeling, ku bertentang. Mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya, siapa dia kan namanya. Bahasa Melayu itu sangat menarik bagi saya sebab Malaysia mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negara Jepun. Dan sebab itulah saya pilih Bahasa Melayu untuk belajar di universiti sebagai jurusan utama bagi saya. Saya sangat tertarik dengan tarian Malaysia, tarian Melayu. Apa, gerakan tu macam indah sikit dan perlahan-lahan dan nampak macam lembut. Ya, lembut. Saya akan buat sehabis baik supaya saya boleh menang tempat pertama. Saksikan saya, Eri Koyama, Puteri Samurai berpidato. Dan pengerusi majlis, tif-tif yang dihormati, barisan panel hakim yang dimuliakan, para hadirin sekalian yang dikasihi, salam penuh takzim dari negara pahlawan samurai. Golongan tua, golongan muda, sama pentingnya. Yang tua disanjungi, dikasihi, yang muda dididik dan disayangi. Kemajuan asas sebuah negara bergantung kepada dua faktor utama. Faktor pertama, sumber alam yang dimiliki, hasil galian dan juga hutan rimba. Faktor kedua, sumber manusia.
Sekiranya semua manusia memiliki akal yang bernas, pengetahuan yang luas, pengalaman yang banyak, kebolehan yang istimewa, sesebuah negara tetap boleh mencapai kemajuan. Tidak payah lihat jauh-jauh. Lihat saja Malaysia. Alhamdulillah, syukur. Perdana Menteri yang ketujuh yang disanjung tinggi melangit dan Dr. Mahathir yang berusia 94 tahun adalah aset besar negara Malaysia. Semua manusia terdiri dari golongan tua dan golongan muda. Golongan manakah yang lebih penting bagi sesebuah negara? Sudah tentu, golongan tua yang berada di dewan ini akan berkata, kamilah yang tua, yang lebih penting, yang lebih berjasa. Tetapi saya yakin, golongan muda tidak mahu mengalah. Mereka akan berkata, kamilah yang muda, yang lebih penting, yang lebih bertenaga. Betul tak? Kan? Kemajuan negara amat bergantung pada semua manusia. Baik yang tua maupun yang muda. Yang tua dan yang muda mesti berganding bahu, bekerjasama, bersepakat, bersatu hati, bersatu tenaga demi mencapai kesejahteraan negara. Dengarlah kehebatan golongan tua. Pertama, yang tua yang makan garam dulu. Mereka lebih masak dengan selok-belok hidup. Mereka pernah jatuh dan bangun semula. Kesilapan yang mereka lakukan, kesalahan yang pernah mereka buat menjadi pengajaran dalam hidup. Kesilapan dan kesalahan ini tidak boleh diulang lagi. Mereka memiliki kesilangan ilmu dan fikiran yang bernas. Yang muda masih mentah, masih belum cukup menghadapi liku-liku hidup. Tunjuk ajar daripada yang tua lebih berharga daripada intan permata. Kedua, yang tua mempunyai pengetahuan yang luas dan amat berharga. Buah fikiran mereka lebih matang. Sudah tentu yang tua lebih banyak pengetahuan yang boleh dikongsi oleh yang muda. Pandang saja pada ibu bapa. Pengetahuan mereka mesti ditagih, dicongkil. Yang muda tidak boleh tunggu-tunggu lagi. Rebutlah ilmu orang tua masing-masing sebelum mereka pergi buat selama-lamanya. Ketika itu nanti, menangis air mata darah sekalipun, tidak ada peluang lagi. Sudah terlambat. Sesal kemudian, tidak berguna. Ketiga, yang tua mempunyai pengalaman hidup yang menimbun banyaknya. Pengalaman pahit manis hidup, pengalaman bekerja, pengalaman bercinta. Pengalaman golongan tua ini amat berharga daripada harta benda yang berjuta-juta. Pengalaman inilah telah meningkatkan kebolehan mereka, meninggikan kecukupan mereka. Kebolehan dan kecukupan ini bukan diperoleh sekelip mata. Bukan senang-senang sahaja boleh menjadi profesional. Yang muda mesti belajar rahsia mereka, petuah mereka, amalan mereka. Supaya yang muda boleh menjadi profesional seperti yang tua. Dengarkan pula kekuatan golongan muda. Pertama, yang muda sudah tentu badannya masih tegak, masih bertenaga. Yang muda boleh membuat kerja yang berat-berat yang tidak terdaya dilaksanakan oleh yang tua. Yang tua terkiau-kiau hendak memikul 10 kilo beras. Yang muda gagah perkasa boleh angkat dengan satu jari sahaja. Yang muda penting bagi negara. Berdiri di barisan hadapan menjaga keamanan negara. Kedua, yang muda secara logiknya akan hidup lebih lama berbanding yang tua. Yang tua tidak akan hidup selama-lamanya. Yang muda akan menjadi pengantinya. Yang muda inilah pewarisnya. Yang muda inilah yang meneruskan perjuangan yang tua. Tanpa yang muda, perjuangan yang tua akan terbengkalai di tengah jalan. Yang ketiga, yang muda mudah dicorak, mudah diajar. Kalau hendak melentur belum, biarlah dari lubung. Daya ingatan mereka masih kuat. Ilmu yang canggih, mudah dipelajari, senang sahaja dikuasai. Otak mereka cepat menangkap apa saja
ilmu yang diajar. Negara amat memerlukan golongan yang tua maupun yang muda. Yang tua yang muda bergantung pada satu sama lain. Hiduplah seperti air dengan tebing. Hiduplah seperti isi dengan kuku. Yang tua, jangan lokek. Kongsilah ilmu. Ilmu harta benda tidak boleh dibawa mati. Melaburlah dalam nama anak muda. Yang muda adalah saham besar bagi sesebuah negara. Yang tua, belilah tunjuk ajar kepada yang muda. Jadilah pembimbing kepada yang muda. Yang muda, jangan sombong, bangga diri. Belajarlah dari yang tua. Yang muda, jangan ketuakan yang tua yang sedang nyanyuk. Sedarlah, satu hari nanti yang muda akan menjadi tua dan akan mati. Janji Tuhan itu pasti. Benda yang bernyawa akan mati. Saya juga akan mati. Takutnya. Pisang emas di bawah belayar. Maksat sebiji di atas peti. Orang tua yang banyak mengajar. Kita mudah belajar hingga mati. Sekian. Terima kasih. Peserta telah pun mempamerkan kehebatan masing-masing dalam persembahan pidato 7 minit. Tadi ada peserta dari Mesir, dari negara Thailand dan juga yang paling menambat hati saya, peserta dari Jepun, Eri Kuyama. Dari bersilat saya rasa saya nak jadi samurai pula. Samurai, ya. Selamat saya tinggal Margaret Gambang. Ketara. Rupa awak yang terpesona dengan pidato tadi. Tapi saya rasa kalau saya jadi samurai, patutnya saya pukul orang tu, rasa terpukul pula pokok sebab samurai rabun.
Oh, masalah pula dengan rabun awak. Masalah. Jadi okay, tak lulus. Tak apa, saya masih lagi dengan peserta pertama dari Mesir. Wow. Kita tengok nanti. Harap-harap kalau dia menang, Johan nanti RM10,000 bolehlah buat duit masuk meminang Margaret. Eh? Tengoklah. Okey. Okey, kita sebenarnya tidak mahu membuangkan masa sebab ada 6 lagi peserta yang akan berentap dan kita dapat saksikan sebenarnya semangat dan juga aura mereka sangat ketara di dalam dewan ini. Kita nak dengarkan suara semua yang berada di dalam dewan ini ketika ini. Di mana suaranya? UPSI. Baik, ada 6 lagi peserta akan menampilkan persembahan pidato. Ada banyak lagi negara. Kita belum saksikan lagi peserta dari Malaysia. Kita terus saja bersama dengan Tuan Haji Chuari Selamat. Silakan. Silakan. Saudara penonton, babak awal penerimaan Bahasa Melayu secara meluas oleh pelbagai keturunan di Kepulauan Melayu berlaku apabila Kerajaan Empire Sriwijaya muncul pada abad ke-7 menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pentadbiran dan perdagangan. Kita teruskan dengan kategori pelajar antarabangsa di Malaysia, Mat Rokiah, berasal dari negeri Kampot, Kemboja, menuntut di Universiti Islam Sains Malaysia dengan pidato Merdeka dan Kita, Mat Rokiah. Saya selepas tamat pengajian di Malaysia, saya akan mengajar di Kemboja. Dan saya percaya salah satu subjek yang akan saya mengajar kepada anak-anak murid saya adalah Bahasa Melayu. Jadi saya sendiri pun saya dah cinta dah Bahasa Melayu sebelum ni. Tapi bila saya menyertai program ni, saya rasa saya makin cinta akan Bahasa Melayu. Dalam fikiran saya, orang Eropah ni tak boleh cakap Bahasa Melayu. Tapi bila saya masuk je, saya kagum. Saya macam wow, terpinga-pinga bila tengok orang Eropah yang berhidung mancung, berkulit putih, berbahasa Melayu cakap wow. Jadi insya-Allah untuk pertandingan akhir nanti insya-Allah saya akan buat yang terbaik. Saya akan rujuk semula guru-guru saya sebelum saya mempersembahkan persembahan saya yang terakhir di pentas final. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam merdeka. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Penjaga Masa, Barisan Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, tif-tif kehormat, hadirin hadirat sekalian. Saudara, saya amat percaya kehadiran kita pada malam ini bukan biasa-biasa. Masing-masing membawa idea dan dogma yang sama. Maka izinkan saya untuk berkongsi rasa tentang cinta saya pada Malaysia, iaitu Merdeka dan Kita. Saudara dan saudari, Tuanku Abdul Rahman dalam buku Bumi Dipijak Orang mengatakan, dalam menilai nasib bangsa yang semakin hari semakin buruk, maka pohonlah kepada Allah agar segera memerdekakan jiwa kita, memerdekakan negara kita. Kerana kita amat percaya merdekalah yang mampu menyelamatkan bangsa kita. Tuntasnya, dalam menceritakan Merdeka dan Kita, tiga perspektif akan saya kemukakan. Pertama, agungnya tanah merdeka. Siapa yang tidak kenal dengan susuk tubuh Tok Bahaman? Siapa yang boleh lupakan jasad Tok Janggut Dol Said Markilau Tok Maharaja Lele Rentap Antanum? Pastinya terdetik makna roh perjuangan kemerdekaan seawal tanah ini diserang rejim Khmer Angkor Chen Lam berketitiskan darah untuk negara. Tak kala dihunus oleh tentera Chola suku Taitun Buri Ayutthaya, mereka masih berdiri gagah sebagai anak merdeka. Sebutlah segala peperangan di tanah ini. Perang Musuh Bisik, Perang Naning, Perang Sriwijaya, Perang Johor Belanda, Perang Melaka Thai tidak pernah luntur walaupun secebis dari jiwa mereka. Agungnya, hebatnya cinta mereka mampu menundukkan tentera Masyita, mengusir agenda Alfonso, memperhentikan penjajahan British, Belanda, Portugal dan Jepun.
jika disorot, sudah pasti tidak berpenghujung kerana besarnya pengorbanan mereka dalam memerdekakan negara. Kedua, kemerdekaan yang dijajah. Kita canangkan bumi ini bumi merdeka. Tanah ini bebas dari penjajah durjana. Kitalah anak merdeka. Jika benar, ayuh kita saksikan. 2013, Mat Bom dan kumpulannya telah menjadi tali barut pengganas Sula. Akhirnya, bumi Lahad Datu menjadi saksi hilangnya jati diri anak merdeka. 2014, Doris John mula cetuskan gerakan Sabah Sarawak keluar Malaysia yang dianggotai oleh puluhan ribu rakyat Malaysia. Pelbagai ancaman perhimpunan penghinaan seolah kita ingin gadaikan tanah merdeka kita. Kita hina raja-raja Melayu. Kita cetuskan perbalahan. Kita marakkan api perkauman. Kita pijak perlembagaan. Seolah kita lebih berkuasa dari perundangan. Ibarat kitalah Tuhan. Inilah minda dan jiwa merdeka kita. Jika dahulu mereka berperang untuk kemerdekaan, kini kita berperang untuk perpecahan. Jika dahulu mereka bermati-matian mempertahankan bangsa negara, kita bermati-matian menjual maruah negara. Jika dahulu mereka rebah sebagai pahlawan, kita rebah sebagai gunting dalam lipatan. Ya, memang kita merdeka. Merdeka pada jasad. Tetapi tidak pada minda, jiwa dan rasa. Ketiga, semuanya bermula dari kita. Hadirin hadirat yang saya muliakan, tiga formula mudah untuk kita sama-sama memaknai erti merdeka. Alif, Ba dan Ta. Alif, aman. Kita ambil contoh konflik Yaman, pergolakan krisis kemanusiaan kanak-kanak tinggal rangka, lebih 6,600 penduduk awam terkorban semasa konflik. Seterusnya, krisis teluk pertama antara Iraq dan Kuwait, kebakaran beratus telaga minyak, 39 pesawat terkorban, 12,000 orang tertawan. Dan lebih malang apabila 4,200 degup nadi terkorban. Keamanan mereka kini dibayar dengan berjuta nyawa dan darah. Tapi kita, aman ini kita warisi. Aman inilah yang perlu kita sanjungi dan hargai. Ba, bersatu padu. Tahukah anda, hedonisme, liberalisme, residivisme merupakan duri dalam daging yang membunuh erti sebuah kesatuan. Maka, apakah penawarnya? Mudah, nasionalisme. Pergerakan kebangsaan India, gerakan nasional rakyat China, gerakan Turki Muda. Mereka ini percaya setiap daripada kita mempunyai perbezaan dan kepelbagaian yang perlu kita raikan. Namun, titik temu setiap perbezaan itu ada pada nasionalisme, iaitu semangat berkorban untuk negara. Tanamkan perasaan cinta akan negara dengan cara mempelajari sejarah negara, menonton filem-filem patriotik seperti Lieutenant Adnan, Pascal dan sebagainya. Kerana sekecil-kecil burung pun percaya pada usahanya. Seperti burung pipit yang membawa setitis air untuk memadam api yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apatah lagi kita sebagai manusia yang mempunyai kudrat untuk mengharmonikan negara. Percayalah, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Sebagai akhirnya, siapapun kita, dari manapun asal usul kita, sudah pasti kita mempunyai impian yang sama, iaitu ingin hidup aman dan bahagia. Merdeka dan kita bukanlah satu kisah untuk kita sedih-sedihkan. Bukan pula untuk kita bangga-banggakan. Akan tetapi, merdeka dan kita adalah satu kisah yang menjadi panduan untuk kita teruskan kehidupan. Saya akhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Dari Kemboja bertandang ke Tapah. Niatnya mengisi ilmu di dada. Menuntut kemerdekaan bukanlah mudah. Hargailah pejuang prajurit negara. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Nama ayahnya di depan, Mat. Namanya di belakang, Rokiah. Maka jadilah Mat Rokiah. Mat Rokiah mengambil jurusan Quran dan Sunnah di USIM. Dan kalau kita di Malaysia, nama ayah di belakang, nama kita di depan. Pemidato kedua bagi kategori Alam Melayu, Jejaka Harapan Malaysia, berasal dari Kota Belud Sabah, Iskandar Zulkarnain Ramli, dengan pidato Mahasiswa dan Masyarakat Berpisah Tiada, Iskandar Zulkarnain. Pada mama dan bapa di rumah, doakan semoga di peringkat akhir nanti anak anda akan melakukan kejayaan, membawa kejayaan kepada keluarga kita, khususnya negeri kita dan juga negara kita, insya-Allah Malaysia. Bahasa ini sangat kaya dengan pelbagai konteks budayanya, dengan kehebatan sastranya. Jadi adalah sangat satu perkara yang sangat sayang sebenarnya jika kita tidak memartabatkan bahasa Melayu ke peringkat yang lebih tinggi, di khususnya di peringkat antarabangsa. Dan ini saya harapkan selepas daripada pertandingan ini lebih ramai yang tertarik untuk belajar dan lebih ramai yang berminat untuk berbahasa Melayu. Untuk malam final, kita akan cuba melakukan satu pembaruan dari segi teks, menambah baik lagi persembahan dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji buat Yang Maha Kasih. Seribu kasih buat para kekasih. Saudara, tanggal 30 Disember 1273 berakhirlah riwayat seorang sufi agung keturunan Parsi di bumi Turki. Saat jasadnya hendak dikembalikan ke liang lahat, bertebaranlah haruman mawar, berkibarlah panji-panji kasmaran di langit Tuhan. Pesan Jalaluddin Al-Rumi tentang cinta, cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah duri menjadi mawar, derita menjadi bahagia, jauh menjadi dekat. Atas inspirasi inilah saya suguhkan buat anda, cinta membawa dekat manusia dan kemanusiaan. Saudara, Khalil Gibran dalam bukunya Sayap-Sayap Patah pernah menukilkan, cinta adalah anugerah Tuhan yang mampu menyatukan semula perpisahan, menyuburkan pengharapan, meneguhkan prinsip dan kepercayaan. Pokoknya, cinta tidak pernah menafikan di antara kita wujudnya sempadan, kerana cinta akan selalu mendekatkan. Justru itu, ayuh bersama saya, kita layari bahtera kisah, menyingkap di tabir hikmah, bagaimana cinta mendekatkan kita, mengembalikan manusia pada fitrah yang sepatutnya, dalam tiga konteks sejagat. Pertama, cinta membentuk penyatuan, merentas sempadan pemikiran. Saudara dan saudari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menitipkan sebuah pesanan paling berharga buat kita. Cinta membentuk penyatuan bangsa. Bagaimana dua kabilah yang saling bertelagah selama 45 tahun lamanya, Aus dan Khazraj, berjaya disatukan semula. Cinta menyatukan kita. Bahkan dengan cinta, kerajaan Islam pertama berjaya dibina di kota Madinah. Ibrahnya, cinta membuat kita asyik dalam kebersamaan, merasai nikmatnya sebuah penyatuan. Daripada sirah ini, saya terkenang pada sejarah penyatuan semula bangsa Jerman. Walaupun terpisah selama 45 tahun akibat daripada perbezaan ideologi dan pemikiran, Jerman berjaya disatukan. Selepas pemimpin Soviet Erich Honecker diundurkan,
10,000 Marhaenis berkumpul dalam himpunan Leipzig di jalanan menuntut semula penyatuan. Kerana pada mereka perpisahan bukanlah satu pilihan, tetapi derita yang harus segera kita hentikan. Maka benarlah kata-kata, kemahuan rakyat itulah kemahuan Tuhan. Akhirnya Jerman berjaya disatukan 9 November 1989 menjadi tarikh keramat. Tembok Berlin akhirnya berjaya dirobohkan. Kisah ini memberi tamsilan kepada kita. Seluas manapun jarak yang memisah, setebal manapun tembok yang dibina, cinta akan tetap menyatukan kita semua. Saudara, samalah seperti kita di Nusantara. Janganlah hanya disebabkan perkara remeh seperti sebiji bola, Garuda dan Harimau Melaya saling bertelaga. Saudara, inilah cinta. Jangan lupa, cinta membentuk bangsa yang besar di Nusantara. Kedua, cinta merealisasikan harapan, merentas laut penindasan. Mungkin ramai di antara kita yang mengenal penyanyi reggae legenda dunia, Bob Marley, yang terkenal dengan lagunya No Woman, No Cry. Yeah. Di sebalik lagu-lagu tenang yang didendangkan oleh Marley, beliau pernah menitipkan sebuah pesan hikmah buat kita. Hari ini akan pasti menjadi memori. Masa hadapan akan kekal menjadi misteri. Hanya berpandu naluri yang disemat cinta sejati, langkah kita tidak akan terhenti. Harapan dan cita-cita mampu direalisasi. Nur Haidah Abdul Syukur, seorang gadis yang masih muda, namun sayangnya disebabkan penindasan oleh rejim tentera junta, hanya disebabkan beliau berketurunan Rohingya, Haidah diperkosa tanpa belas para serdadu yang tidak mengenal arti belas sesama manusia. Pada usianya ke-23, Haidah telah melahirkan seorang anak hasil daripada pencabulan tentera junta. Namun episode kesakitan ini tidak pernah memadam semangatnya. Bersama sebuah harapan demi anak yang dilahirkan, Haidah berlayar merentas Laut Cina Selatan. Bersama sebuah harapan demi sebuah kehidupan. Alhamdulillah, hari ini Haidah mampu menghirup udara kedamaian di negara kita Malaysia yang aman. Saudara, ketiga, cinta membawa kita kepada keyakinan, merentas segala permusuhan. Saudara dan saudari, Mary Medelaini Pekobe de la Fayette, seorang gadis yang sangat bijak, menggunakan cinta membimbing sahabatnya yang liar dan nakal, La Rochefoucauld, menjadi pemikir terulung di kota Paris. Atau sama jugalah dengan watak Cash Adam yang menjadi pujaan ramai gadis Malaya. Namun saudara, kesemua ini bermula dengan sebuah cinta. Pada tahun 1968, semasa api peperangan menghembus di antara Amerika dan Vietnam, sebuah desa perkampungan My Lai telah dijalankan operasi pembantaian manusia beramai-ramai. 500 orang tersisa menjadi mangsa akibat daripada sengketa benci sesama manusia. Akhirnya muncul John Thompson Jr. meniupkan semangat cinta buat mereka. Laut penderitaan berjaya kita surutkan. Benarlah saudara, apabila cinta mematri yakin di hati, musuh juga bisa bertukar menjadi pelindung sejati. Akhir kata, kepada semua anak kandung Soloh Budiman, jika anda percaya dengan cinta, angkat tangan anda begini. Rapatkan di dada, rasailah cinta yang membawa kita kepada penyatuan, harapan dan sebuah keyakinan. Pesan seorang pujangga dari negeri kelahiran saya, tingkat
tidak membina kota, tetapi kota membina tingkat. Dekat tidak membawa cinta, tetapi cinta membawa dekat. Sekian, salam cinta buat anda semua. Assalamualaikum. Seperti dia tidak mau meninggalkan pentas. Jejaka yang melambangkan kemakmuran dan kesuburan bumi Malaysia. Iskandar Zulkarnain Ramli, pertama kali pemidato dari UMS mewakili negara ke pentas akhir PABM. Tanya. Dan seterusnya kategori antarabangsa. Walaupun baru 9 bulan belajar bahasa Melayu di Pusat Bahasa dan Kebudayaan Melayu UPSI di Tashkent, Uzbekistan. Dia kini tampil mewakili negaranya ke peringkat akhir PABM 2019 dengan pidato Perpaduan Asas Kejayaan. Terimalah Kurbanov Ozod Nur Muhammad Ugli dari Uzbekistan. Saya sudah belajar bahasa Melayu di Pusat Bahasa dan Kebudayaan Malaysia di universiti saya. Di Uzbekistan, bahasa Melayu sekarang sedang menjadi terkenal. Di dua universiti ini di Uzbekistan, kita belajar bahasa Melayu. Saya fikir Uzbekistan dan Malaysia ini antara dua negara ini hubungan ini sangat baik. Saya suka bahasa Melayu. Saya sudah berlatih dan bersedia untuk pidato saya. Saya ada masa untuk bersedia. Jangan kemana-mana, saksikan saya sebentar lagi. Datang ke Perak mencari rambutan. Assalamualaikum, salam sejahtera dari Uzbekistan. Terima kasih buat peneraju acara, dif-dif terhormat barisan panel hakim serta pencinta perpaduan sekalian. Ikan di laut, asam di darat. Dalam periuk, bikin muafakat. Ibarat kata keramat yang mengajak kita supaya bersatu, ibarat lagu dan irama, madah dan pujangga, erat bersama. Saudara dan saudari, perpaduan menurut Kamus Dewan 2007 ialah keadaan atau hal berpadu. Asas pula ialah landasan untuk mencapai sesuatu, manakala kejayaan ialah hal berjaya, kemenangan atau kemajuan. Konklusinya, perpaduan asas kejayaan ialah hubungan erat yang diwujudkan dalam mengharungi kehidupan untuk mencapai matlamat bersama seperti yang diimpikan. Justeru, terimalah pidato saya, perpaduan asas kejayaan. Hadirin sekalian, bicara ini saya cerakankan kepada tiga paksi utama, yaitu pertama, perpaduan dalam keluarga, dan kedua, perpaduan dalam masyarakat, ketiga, perpaduan antara negara. Hadirin sekalian, perpaduan dalam keluarga, paksi pertama. Di mana kan ku cari ganti? Serupa denganmu, oh keluargaku. Walau siapapun kita, orang Malaysiakah kita, orang Uzbekkah kita, tentulah asal-usul kita bermula dari sebuah keluarga.
Bagaimana untuk menyatukan ahli keluarga? Memetik teori Maslow 1943. Salah satu keperluan manusia ialah sosial dan kasih sayang. Jadi, saya percaya bahawa itulah kunci perpaduan dalam keluarga. Menyedari hakikat ini, keluarga bukanlah sekadar orang yang tinggal bersama, tetapi sepatutnya menjadi orang yang sentiasa menghargai ahli keluarganya. Ibu bapa pula perlu menjadi pelindung nombor satu dalam keluarga. Sistem sokongan ini pasti akan melahirkan anak-anak yang cemerlang dan seimbang, seperti yang ditegaskan oleh Abdul Nasir Ulwan dalam bukunya Child Education in Islam pada tahun 2000. Justru, amalan yang tua dihormati, yang muda disayangi, seharusnya menjadi pegangan setiap ahli keluarga. Kerana jatuh bangun sesebuah masyarakat bermula dari sebuah keluarga. Hadirin yang budiman, penyatuan dalam masyarakat menyusul pula. Hari ini, kita melihat bahawa kebanyakan negara di dunia ini dihuni bersama oleh pelbagai bangsa. Malaysia contohnya, begitu juga Uzbekistan, negara saya yang tercinta. Persoalannya, mampukah semua bangsa itu bersatu, ikhlas dan saling mempercayai? Dalam hal ini, saya percaya bahawa penerimaan tanpa syarat itulah kunci perpaduan dalam masyarakat. Perbezaan bangsa, agama dan budaya perlu dilihat sebagai satu kepelbagaian yang istimewa, bukan sebagai titik pemisah sesama kita. Ingatlah, sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat yang bersatu telah berjaya mencipta sejarah tamadun mereka sendiri. Contohnya, kejayaan Amer Timur membangunkan Empire Timurid di Asia Tengah dan kehebatan sarjanawan Uzbekistan seperti Al-Biruni, Al-Khwarizmi dan Ibn Sina sudah memberi sumbangan yang besar dalam bidang matematik, astronomi dan perubatan. Tuntasnya, sebagai warga negara yang baik, jagalah negara kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Ingatlah kata-kata Sayyidina Ali. Jika kamu mahu melihat masa depan sesebuah negara, maka lihat pemuda-pemudinya pada hari ini. Walau berbeza bangsa, hiduplah secara damai dan jauhi prasangka yang boleh memecahkan perpaduan masyarakat. Puan-puan dan tuan-tuan, perpaduan antara negara, paksi ketiga. Manusia telah mula berseteru, bersengketa, bertelagah sesama sendiri seawal Habil dan Qabil lahir di dunia. Peperangan demi peperangan telah berlaku dan terus berlaku. Dari perang zaman Yunani sehingga perang dunia kedua. Dari perang saudara sehingga konflik antara negara. Semuanya mengheret kepada satu persoalan yang sama. Merebut sesuatu yang bukan kita punya. Sampai bila kita harus bersengketa? Ayo, kita mulakan langkah. Keamanan dunia kita kekalkan. Sengketa antara negara kita hentikan. Dunia ini kita makmurkan. Jadikan organisasi ASEAN, UPEC, UNESCO dan WHO sebagai wadah kerjasama dunia. Ayo, alihkan fokus kita dari sengketa kepada pertukaran ide. Penghasilan inovasi baharu lebih utama kerana ia akan membuka peluang kerja dan mengembangkan ekonomi negara. Kerjasama ASEAN contohnya telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggotanya berkembang pada kadar 5% sejak 5 tahun lalu. Konklusinya, dunia ini pinjam-pinjaman sahaja dan kita adalah khalifahnya. Kalau boleh ku semai cinta, mengapa masih perlu bersengketa? Kalau boleh pilih bahagia, mengapa pilih untuk derita? Jika dengan bersatu padu kita akan berjaya, maka bersatulah. Bersekutu bertambah mutu. Slogan negara Malaysia perlu dihayati dan dipasakkan dalam sanubari sentiasa. Kita semua adalah masyarakat di dunia ini. Justru, masyarakat dunia perlu bersatu menjaga keamanannya. Saya teringat kata-kata Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Manusia yang lemah sekalipun, jika bersatu padu, akan dapat menggoncang dunia.
hadirin sekalian. Salam perpaduan dari Uzbekistan. Terima kasih. Malaysia 2019. Peserta-peserta kita yang dah terlepas tu legalah. Cuma ada tiga orang saja lagi. Tiga orang lagi. Ha. Kategori Alam Melayu sebenarnya tahun ini diwakili oleh dua peserta dari Malaysia. Kita berikan tepukan untuk kedua-dua peserta. Tadi kita sudah saksikan persembahan dari peserta Universiti Malaysia Sabah. Sebentar nanti kita akan saksikan persembahan dari peserta Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Ini satu cabaran besar kerana tahun lepas bagi kategori Alam Melayu UIAM menjulang juara. Tahun ini mereka mampukah mempertahankan kejuaraan tersebut? Kita nak dengar penyokong UIAM. Ya, sokongan yang padu daripada anda diserap semangatnya oleh peserta-peserta kita pada malam ini. Baik. Okay. Hmm. Ada selain daripada kita yang menjadi suluhan pada malam ini, ada juga tetamu kita yang berkebaya merah. Kita nak berikan tepukan untuk Kasidi. Kasidi. Kasidi, boleh bangun mungkin? Bangun sayang? Oh, panggil sayang. Sementara nanti kita makan malam bersama ya. Boleh ya? Dan juga sebab kalau awak bersama KCD, saya bersama Mak Dan. Oh, tak nak kalah. Tak nak kalah. Boleh. Saya bersama dengan Mak Dan. Mak Dan. Ada Mak Dan. Wah. Jangan ingat hanya bunga saja ada ya. Kumbang pun ada. Tapi bukan dia dah kahwin? Eh, dia ada tiga tempat kosong lagi. Okey. Okey. Kita kembali ke haluan yang sebenar. Okey, kalau kita bercerita tentang peserta-peserta kita, sebenarnya ramai yang hebat. Ya, tapi mereka ini antara yang terhebat daripada 50 peserta. Ya. Pada peringkat awal. Dan malam ini ada 9, 6 telah pun selesai menampilkan persembahan pidato, ada 3 lagi peserta. Terus saja. Kita terus saja bersama dengan peserta kita yang seterusnya. Kita bagi kembali kepada pengerusi kita, Tuan Haji Chuari Selamat. Terima kasih Mac dan Andri.
Sepanjang saya perhatikan ya, sepanjang berkampung di UPSI ini, para pemidato PABM 2019 sentiasa bercakap dalam bahasa Melayu. Makan masakan-masakan Melayu, menyanyi lagu-lagu Melayu, sehingga mereka batuk pun macam orang Melayu. Begitulah mereka menjiwai bahasa Melayu. Tahniah, terima kasih para pemidato 2019. Baiklah, kita kembali kepada kategori pelajar antarabangsa di Malaysia PAM. Mustafa Kutub Sano berasal dari negara Guinea, Afrika Barat. Menuntut DUIA, pidatonya berjudul Kepentingan Perpaduan Negara, Mustafa Kutub Sano dari Guinea. Satu, dua, tiga. Saya memilih bahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah sesuatu bahasa yang saya menyeronok. Sebab keunikannya dan berbezanya bahasa. Dia macam nasi kerabu. Dialek saya tahu di Malaysia, di Perak, koma apa khabar, dan apa khabau di Kelantan. Mari kita jalan-jalan sambil makan ikan. Malaman final mencabar diri untuk buat paling best untuk diri dan untuk negara lagi dengan universiti. Alhamdulillah. Hai, jangan pergi mana-mana. Saya akan datang. Terima kasih saudara pengurusi majlis, panel hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komeng apa khabar? Nama saya Mustafa. Saya berasal dari Guinea Conakry. Saya di sini malam ini untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kepentingan Perpaduan Negara. Saudara dan saudari, Tuan Puteri dari Kayangan, senyum manis seperti madu, berbeza keturunan bukan halangan untuk membina bangsa yang padu. Frasa perpaduan tidak perlu lagi ditarifkan. Bahkan, kita tidak perlu untuk mengelak kamus dewan mahupun beribu kertas kajian para bujangga. Saya nak uji anda dengan 5 peribahasa Melayu. 1. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. 2. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijunjing. 3. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. 4. Ke bukit sama diraki, ke lurah sama dituruni. 5. Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat. Hadirin, apakah maksud 5 peribahasa itu yang tadi? Ia hebat. Kalau macam ini hari ini, kita memang akan balik bersama hari ini. Di dalam 7 minit ini, saya akan menyampaikan 3 hujah. Pertama, perpaduan rahsia kemerdekaan. Di Malaysia, perpaduan dalam komuniti pelbagai kaum sebahagian daripada sejarah dan warisan negara ini. Perpaduan bukan sekadar hiasan, tetapi menjadi sumber penting integrasi kaum selama bertahun-tahun. Dan pastinya memainkan peranan penting dalam menjadikan Malaysia sebuah negara harmoni dan disegani. Hadirin, itu bukan hebat ke? Itu bukan elok ke?
baik. Kedua, kekuatan dalam perbezaan. Saya sedih. Saya sedih sebab pada zaman ini kita selalu menjadikan perbezaan sebagai alasan untuk perbalahan. Sedangkan perbezaan sepatutnya menjadi kekuatan. Sedangkan perbezaan sepatutnya menjadi kekuatan. Lihatlah dunia, warna-warni, warna-warni. Inilah yang menjadikan dunia lebih indah. Bayangkan kalau semua benda berwarna hitam atau putih, adakah dunia akan menjadi indah? Sudah tentu tidak. Oleh itu, hargailah perbezaan. Kita semua berbeza, tapi istimewa macam anda dengan saya. Belajarlah menghormati dan menghargai. Bakat bapa kemerdekaan Malaysia, almarhum Tunku Abdul. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Inilah ikatan perpaduan di antara kita. Ingatlah, perpaduan adalah tunjang kekuatan antara rakyat dan Malaysia. Hadirin, saya percaya bahawa perpaduan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia adalah sesuatu yang jarang berlaku dalam dunia pada hari ini. Sebab untuk mengamalkan perpaduan ini, ia memerlukan kerjasama rakyatnya yang begitu hebat. Bagaimana tulang belakang saya membolehkan saya bergerak dengan bebas, begitulah perpaduan yang menjadi tulang belakang untuk membolehkan negara ini terus aman dan membangun. Ketiga, tanpa perpaduan, segala usaha adalah sia-sia. Saya sudah bercerita tentang kekuatan dalam perbezaan dan perpaduan rahsia kemerdekaan. Bayangkan, kalaulah rakyat tanah Melayu yang berbilang bangsa dulu tidak bersatu padu. Sanggup berkorban nyawa dan darah, bertitisan peluh dan air mata. Segala usaha ke arah kemerdekaan akan menjadi sia-sia. Bayangkan kalau kita tidak menjadikan perbezaan sebagai sumber kekuatan. Kita hanyalah bangsa yang berbeza, yang masing-masing berjuang hanya untuk bangsa yang bukan untuk negara. Selepas saya habis berpidato, ada yang akan bertanya saya, Mustafa. Oleh itu, apakah kunci perpaduan? Saya kata, baik, hormat menghormati, kasih mengasihi, saling melengkapi, raikan perbezaan, carilah titik persamaan. Hadirin, lihat jari jemara saya ini. Berbeza saiz, nama dan fungsi. Tapi apabila saya gabungkannya ke semuanya, ia adalah tumpukan yang padu. Malah jika saya gabungkannya begini, ia lambang cinta saya pada anda. Wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Kutub Sano dari Gini yang berminat nak jadi menantu orang Teluk Intan. Dan wajahnya mengingatkan saya kepada juara tinju Mike Tyson. Sungguh manis si buah manggis. Kulit hitam, putih isinya. Mustafa Sano nampak romantis. Janggut sejemput, kacak orangnya.
Itu adalah peminat-peminat Sano ya. Seorang lagi pemidato yang menggalas cabaran Malaysia ialah Amirul Iqmal Razlan, berasal dari Puncak Alam Selangor. Hobinya mencarikan jodoh untuk teman-teman sedangkan dia belum lagi berpunya. Amirul Iqmal, pidatonya berjudul Kita dan Budaya, Budaya Bangsa. Jadi pertama kali pengalaman saya adalah memakan zirih. Itu pengalaman yang saya paling tak boleh lupalah. Mungkin pertama dan terakhir kot. Pertandingan yang sebegini juga dapat membolehkan kita peserta daripada Malaysia khususnya belajar juga kebudayaan-kebudayaan dan apa yang diorang bawakan daripada dunia-dunia luar. Untuk di final, saya akan cuba bawa sesuatu yang baru yang anda semua tidak pernah dengar. Jangan lupa saksikan saya. Saya akan buat yang terbaik untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengetahuan Suluh Budiman. Saudara dan saudari, dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian manusia dari lelaki dan perempuan serta kerancaman bangsa yang harus diambil sebagai motivasi untuk saling berkenalan. Pernahkah kita terfikir seketika, mengapa dalam kitab paling suci orang Islam, kita tidak sahaja diajarkan tentang hukum hakam dan ketauhidan kepada Tuhan, tetapi juga hubungan sesama manusia yang berlatar belakangkan budaya dan bangsa yang berbeza? Pasti ada asbabnya. Justeru, hari ini saya ingin mengupas kerancaman budaya bangsa daripada 6 nuansa. Pertama, meratapi kematian. Sememangnya setiap orang mempunyai cara yang berbeza-beza berhadapan dengan kematian. Ia sangat dipengaruhi oleh budaya. Suku pedalaman Amazon Yanomami akan memakan abu mayat si mati kerana mempercayai bahawa semangat orang yang telah pergi akan kekal bersama orang yang masih hidup. Manakala suku Tanah Troja di Indonesia akan tinggal bersama-sama dengan orang mati di dalam rumah sehingga bertahun-tahun, termasuklah menghidangkan makanan dan memberi rokok kepada mayat setiap hari. Benarlah, mati itu pasti. Sedih itu hanya perasaan. Namun, lain budaya, lain caranya. Kedua, wanita dan kecantikan. Ketika kita menggunakan 1001 produk pemutih dan penghapus cela di wajah, suku Sepik di Nugini percaya parut adalah definisi kecantikan seorang wanita. Suku Tuareg di Afrika Utara percaya obesiti adalah lambang kecantikan. Jadi tidak hairanlah wanita di sana bukan sahaja dipaksa makan sehingga 16,000 kalori sehari. Malah mereka yang melawan akan dihukum menelan muntah sendiri. Saya bersetuju, cantik itu subjektif. Berbeza-beza mengikut budaya. Namun, ketaksuban untuk putih, tinggi dan langsing bukanlah sesuatu yang wajar kita budayakan. Ketiga, makna rezeki. Majoriti masyarakat Nusantara menjadikan nasi sebagai makanan ruji. Jadi tidak hairanlah 45% tumbuhan pertanian di Asia Tenggara adalah padi. Dari padi, ia menjadi beras. Lalu ditanak menjadi nasi. Ia masuk ke mulut sebagai rezeki. Namun, nasi yang masuk ke dalam mulut sebagai rezeki apabila diluahkan semula, ia tidak akan lagi menjadi nasi. Tidak kembali menjadi beras, apatah lagi menjadi padi. Sekadar ludah yang sudah tidak elok. Maka, syukurilah setiap butir rezeki yang kita perolehi. Keempat, konsep ikhtiar.
Dalam masyarakat Jepun, budaya Kaizen mengajar mereka untuk terus berusaha dan berusaha sehingga mendapat yang terbaik. Sama seperti pesan orang dulu-dulu, sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Bila rebah, jangan mengalah. Bila jatuh, bangunlah kembali, kejarlah cita-cita. Namun jangan sesekali taksub. Biarpun Kaizen itu adalah budaya yang baik, jika keterlaluan, Kaizen boleh menjadi kiasu. Kiasu tidak bertempat, bukan sesuatu yang kita mahu. Kelima, lenggok dan langgam bahasa lisan. Cucu bendahara Seri Maharaja, Tun Mai Ulat Bulu, pernah ditegur gurunya, Makhdum Sadar Jahan, kerana kepelatan lidah Melayu beliau yang tidak dapat melafaz istilah Arab dengan makhraj yang tertib. Sebagai tindak balas, guru Arabnya dicabar. Sebutlah tuan perkataan kunyit. Maka disebut oleh Makhdum sebagai kudit. Maka kata Tun Mai Ulat Bulu, salah, kunyit. Lalu Tun Mai Ulat Bulu pun tertawa. Katanya, manakah tuan dapat belajar bahasa kami? Demikian lagi kami mengikut bahasa tuan. Demikianlah kerencaman budaya dan bangsa akan membawa logat dan sebutan yang berbeza-beza. Sekalipun kita menuturkan bahasa yang sama. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan sekalung tahniah dan ucapan terima kasih kepada semua peserta antarabangsa yang sudi belajar menyebut dan menyantuni bahasa kami. Kami sangat menghargainya. Keenam, meraikan cinta. Sebelum kenduri kahwin, bapa pengantin perempuan etnik Masai di Kenya akan meludah dan mencukur kepala anaknya untuk membawa tuah dan kekayaan. Pernahkah kita terfikir dan bertanya seketika, apakah sebenarnya simbolik berpencak silat dalam majlis perkahwinan orang Melayu? Pastinya bukan sekadar hiburan atau pertunjukan. Barangkali, nenek moyang kita mahu mengajar. Betapa benteng pertahanan diri paling ampuh untuk jiwa manusia adalah cinta yang diraikan. Kesimpulannya mudah. Dengan memahami perbezaan budaya, terdapat tiga matlamat utama. Pertama, ia menjadikan kita warga dunia yang terbuka serta mesra. Kedua, ia mengelakkan salah faham serta menghalang kita dari cepat menghukum, menghina, berprasangka buruk. Ketiga, ketahuilah bahawa memahami budaya bangsa lain adalah satu ibadah. Namun sekadar membuat kesimpulan, kita tidak akan ke mana-mana. Justeru, saya sarankan empat perkara untuk kita lakukan bersama-sama selepas ini. Pertama, berusahalah untuk mengenali bangsa dan kaum lain dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kalau boleh bercinta dan berkahwin, itu lebih baik. Namun, yang sudah berkahwin dengan teman sebangsa sendiri, janganlah bercerai pula. Kedua, elakkan membakar api perkauman atau merendahkan budaya orang lain. Dalam isu Jawi di sekolah vernacular misalnya, ia tidak akan menjadi pertikaian jika kita memahami bahawa pada orang Melayu, Jawi bukan sekadar tulisan, Jawi bukan sekadar kaligrafi, tetapi Jawi adalah jiwa. Ketiga, janganlah menyokong mereka yang chauvinis, rasis dan ekstremis sama ada dalam politik atau apa-apa disiplin hidup. Dan keempat, belajarlah bahasa asing. Tidak belum jadi pakar bahasa, cukup sekadar tahu sapaan asas seperti yang diamalkan oleh YB Said Sadiq. Assalamualaikum, tachahau, vanakam. Saudara dan saudari, saya harap enam nuansa, tiga kesimpulan dan empat saranan ini akan membentuk 13 elemen penting yang boleh memimpin kita menghayati ayat 13 surah Al-Hujurat. Sesungguhnya, ayat ini bukan satu kebetulan. Terima kasih. Amirul Iqmal Razlan mengambil jurusan keuangan Islam di UIA. Cita-cita nak jadi Gubernur Bank Negara. InsyaAllah. Baiklah, kita sudah pun sampai kepada pemidato ke-9 dan terakhir kategori antarabangsa. Sekali lagi menampilkan pemidato dari negara China, Wang Jiaruji, menuntut di Beijing Foreign Studies, 3 tahun belajar bahasa Melayu. Negara tanpa mahasiswa bagai malam tanpa bintang, dari Shandong, China, Wang Jiaruji.
jadi hari ini memang menariklah. Walaupun cuaca memang panas, lembap, tapi saya rasa gembira kerana hari ini seorang anak perempuan sangat cantik mengajar saya bersama-sama menari. Saya rasa kalau hendak memartabatkan bahasa Melayu, kena sentiasa tidak berhenti-henti belajar dan menghormati bahasa Melayu. Kalau berbahasa Melayu dengan campur dengan bahasa Inggris, mestilah saya hendak menang dapat tempat pertama. Tapi kalau tak boleh, saya rasa cukuplah kerana saya sudah mewakili negara saya berdiri di pentas ini dan saya sudah menikmati pengalaman yang indah. Baru-baru ini, seorang gadis manis mencipta kecemerlangan yang luar biasa. Beliau menyelamatkan nyawa seorang bayi sekaligus mengharumkan nama negara Malaysia. Nama beliau ialah Dr. Nur Amalina Che Bakri. Sebelum ini, beliau merupakan seorang mahasiswi yang amat cemerlang semasa di universiti. Dari sinilah kita boleh lihat mahasiswa mengambil peranan yang sangat penting dalam negara. Jika dianalogikan, sesebuah negara tanpa mahasiswa bagai malam tanpa bintang, bunga tanpa kumbang, bangunan tanpa tiang, bagai aku tanpa engkau. Terima kasih pengerusi majlis, para hakim yang arif lagi bijaksana, tif-tif kehormat, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, selamat malam dan salam sayangi Malaysiaku. Tahukah saudara-saudari, sebagai mahasiswa, apakah hala tuju kita? Apakah tanggungjawab kita? Apakah peranan kita? Hari ini, saya akan menjelaskan persoalan ini dari tiga sudut. Indikator saya yang pertama, di bawah lempayung kata, mahasiswa bercita tinggi mencapai harga diri. Mahasiswa yang bercita tinggi, artinya bukan hanya mengejar A dalam peperiksaan. Sebaliknya, kita berusaha bagi meneroka ilmu, menambahkan pengetahuan, dan meluaskan pandangan. Supaya menjadi seorang yang berguna dan berkemampuan dalam suatu bidang. Dalam proses ini, kita memperoleh keyakinan, kebanggaan, serta penghargaan terhadap diri. Saudara dan saudari, saya nama Subakul, angkat sendiri, boleh tak? Hari ini, saya memang merasa bangga, gembira dan dihargai kerana dapat mewakili China berdiri di pentas yang mulia ini, membawa kemesraan dan persahabatan dari seberang laut. Titik peluh saya mempelajari bahasa Melayu ada artinya. Kesungguhan saya mengenali budaya Melayu lebih bermakna. Sekiranya kedua-dua negara yang saya cintai dapat mengerahkan lagi perhubungan dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Gunung tertinggi, Gunung Himalaya, Selat Tersibu, Selat Melaka, China, Malaysia, cerlang budaya, persahabatan dibelai, usah diluka. Mahasiswa menyumbangkan tenaga, keutuhan masyarakat terpelihara, menjadi kata kunci saya yang kedua. Saudara dan saudari, cuba kita bayangkan, jika sesebuah masyarakat ditimpa musibah, banyak bantuan perlu disalurkan. Kalau bukan kita mahasiswa yang muda dan bertenaga menjadi sukarelawan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang berilmu dan berkemahiran, siapa lagi? Kalau bukan kita yang dipandang tinggi oleh masyarakat, siapa lagi? Tepu dada, tanya selera.
Saudara dan saudari, sebagai pemuda-pemudi yang berpendidikan, kita seharusnya menganggap diri sebagai milik masyarakat. Pakada Henry Ibsen, penulis drama Norway yang termasyhur, masyarakat ibarat sebuah perahu, setiap orang perlu bersedia untuk menerajuinya. Indikator saya yang ketiga, di bawah kata kunci, mahasiswa berintelek dan berinovasi, negara maju ke hadapan. Perdana Menteri Malaysia dan juga idola saya yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad menulis dalam buku beliau, Hak Seorang Warga Negara, Teknologi Ialah Maruah Negara. Di sini timbul satu persoalan, siapakah asas dan jaminan perkembangan teknologi? Jawabannya ialah mahasiswa yang berani berinovasi, yang sebagai ejen transformasi negara. Saudara dan saudari yang arif, cuba kita tegak berapa gaji yang dibayar oleh syarikat Huawei kepada graduan universiti yang bekerja di syarikatnya. RM100,000 setahun? RM200,000 setahun? Bukan, RM300,000 setahun. Tak percaya? Percayalah. Hal ini berlaku demikian kerana syarikat ini sangat bergantung kepada keupayaan inovasi mahasiswa. Terbang tinggi si burung helang, hinggap di sarang malam menjelang. Mahasiswa pemikir, mahasiswa cemerlang, negara berteknologi, negara gemilang. Negara tanpa mahasiswa, bagai malam tanpa bintang. Saudara dan saudari, jika kita semua mahasiswa menjaga negara kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, jika kita semua menghargai ilmu dan memupuk nilai murni dalam fikiran, jika kita semua mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan tahu apa hala tuju perjuangan kita, maka jadilah kita tiang yang menyokong, bukan membawa rebah. Masa depan negara kita pasti akan kilang gemilang. Impian China dan Malaysia pasti akan tercapai. Sekian, terima kasih. Negara tanpa mahasiswa, bagai malam tanpa bintang. PABM tanpa wang jiaruji, seperti kayu tanpa gergaji. 9 pemidato sudah beraksi, itulah wang jiaruji. Ada wang, semua jadi. 9 pemidato sudah pun beraksi, 3 kategori menjadi pilihan. Terserah kepada Hakim Bistari siapakah yang dipilih sebagai Johan. Dan sebelum kami mundur diri, ayuh saudara-saudaraku, perteguhkan bahasa Melayu, akrabkan keharmonian bangsa, suburkan jati diri Malaysia. Mendaki bukit mencari rusa, di subuh sunyi kelam kelabu. Meski sedikit budi dirasa, kukuh sembunyi di dalam kalbu. Bunga keladi warna berganti, bunga lalang lebat di desa. Lembutnya budi, wajahnya hati, sama menjulang martabat bangsa. Dan untuk meneruskan acara, saya serahkan kembali kepada Andy dan Margaret. Silakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Chori Selamat kerana telah pun mengemudi gelanggang PABM 2019. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk kesemua 9 peserta PABM 2019. Hebat ya Tuan Haji Chori tadi berpantun. Itulah saya nak balas pantun dia. Oh, sila. Boleh ya? Sebab saya mungkin gagal, jadi tak apalah, saya cuba. Di belakang anda. Saya cuba. Banyak duri, perkara duri, takkan sama duri mengkuang. Ewa. Banyak budi, perkara budi, takkan sama budimu seorang. Wow.
Untuk awak pun boleh juga. Tak apa, nanti simpan. Simpan? Okey. Okey, sebab apa kita nak simpan? Sebab kita nak simpan debaran itu kerana kini sudah selesai ke semua 9 peserta. Dan kalau kita saksikan daripada awal tadi, semuanya hebat-hebat belaka dan kita rasa sangat teruja ya dengan kebolehan mereka untuk bertutur di dalam bahasa Melayu, khususnya peserta-peserta dari luar negara. Ya, kita akan ketahui siapa yang akan dinobatkan sebagai Johan PABM 2019 selepas ini. Penyakit jantung.
alam semula jadi. Okay, saya sangat menikmati keindahan alam sekitar di Malaysia. Hijauannya. Bumi yang tiada rimba seumpama hamba. Jahil ketawa bumi yang tiada udara bagai tiada nyawa pasti hilang suatu hari tanpa disedari.
itulah dia tepukan gemuruh daripada para penonton di Dewan hari ini yang menyaksikan 9 peserta telah pun berentap untuk bersama kita saksikan bakat-bakat mereka dalam berpidato. Saya cukup terpegun sekali, Magra, menyaksikan kehebatan mereka dan persaingan memang cukup-cukup hebat. Kita berikan tepukan untuk kesemua 9 peserta akhir PABM 2019. Baik, kita harapkan agar penganjuran PABM dapat terus memartabatkan bahasa Melayu yang bukan saja termaktub dalam peruntukan undang-undang, malah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang diwasiatkan oleh Raja-Raja Melayu terus dimartabatkan seantero dunia. Ya, keputusan telah pun berada di tangan kita. Ya, inilah detik paling mendebarkan. Dan hari ini kita rasa sangat berbangga dengan tetamu-tetamu kehormat kita. Jadi untuk itu, untuk detik yang mendebarkan ini, kita akan jemput tetamu-tetamu kita ke atas pentas. Baik, saya dengan sukacitanya menjemput Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik, Menteri Pendidikan Malaysia. Yang Berhormat Puan Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia. Yang Berhormat Dr. Aziz Bari, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi, Sains dan Alam Sekitar Negeri Perak. Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Insinyur Dr. Siti Hamisah Tafsir, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Muhammad Shatar Sabran, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk naik ke pentas bagi kita menyempurnakan acara penyampaian hadiah kepada para pemenang. Baik, berikan tepukan paling gemuruh untuk kita hilangkan debaran para peserta. Baik, sebelum kita umumkan pemenang-pemenang bagi ketiga-tiga kategori yang dipertandingkan pada malam ini, saya ingin bacakan hadiah-hadiah yang menjadi rebutan kesemua mereka. Tempat ketiga bagi setiap kategori akan membawa pulang pelag iringan, wang tunai RM5,000 dan sijil penyertaan. Tepuklah. RM5,000 dan sijil penyertaan. Tempat kedua bagi setiap kategori pula akan membawa pulang pelag iringan, wang tunai RM8,000 dan sijil penyertaan. Johan lagi kuat, eh? Ya, dan Johan bagi setiap kategori akan menerima piala pusingan dan membawa pulang pelag iringan, wang tunai RM10,000 dan juga sijil. Baik, kita akan mulakan dengan mengumumkan pemenang bagi kategori antarabangsa. Keputusannya, pemenang tempat ketiga bagi kategori antarabangsa dimenangi oleh peserta dari negara China. Kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk saudari Wang Jiaru. Senyum Wang. Itulah dia senyuman dari peserta dari negara China. Peserta terakhir kita tadi yang telah pun mempersembahkan bakatnya dalam berpidato. Tidak sia-sia pulang ke China selepas ini. Okey, kita akan umumkan terlebih dahulu Johan bagi kategori antarabangsa ini, kemudian diikuti dengan naib Johannya. Johan bagi kategori antarabangsa dimenangi oleh peserta dari Uzbekistan. Berikan tepukan paling gemuruh untuk saudara Gurbanov Ozad Nur Muhammad. Ini satu kejayaan yang juga membanggakan buat Universiti Pendidikan Sultan Idris kerana beliau merupakan salah seorang pelajar di pusat bahasa di Tashkent, Uzbekistan yang dikendalikan oleh UPSI. Sekali lagi tepukan yang gemuruh. Tahniah Kurbanov Ozan. Dan untuk itu, Naib Johan bagi kategori antarabangsa dimenangi oleh peserta dari negara Jepun. Kita berikan ucapan tahniah kepada Eric
Baik, tahniah kita teruskan untuk kategori Alam Melayu. Kita akan umumkan pemenang bagi tempat ketiga dahulu. Pemenang tempat ketiga bagi kategori Alam Melayu dimenangi oleh peserta dari Thailand. Wan Sobirin Weyus. Tahniah kita ucapkan untuk saudara Wan Sobirin Weyusum. Baik. Baik, ini detik yang paling mendebarkan. Kita ada dua wakil dari Malaysia yang akan menjulang Johan dan Naib Johan bagi kategori Alam Melayu antara Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Johan bagi kategori Alam Melayu dimenangi oleh Amirul Iqmal Razlan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tahniah diucapkan kepada Amirul. Benar seperti dikatakan tadi, ada kelainan di dalam pidatonya yang telah pun dipersembahkan kepada kita. Tahniah buat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mengekalkan kejuaraan untuk 2 tahun berturut-turut. Maka dengan itu, Naib Johan bagi kategori Alam Melayu dimenangi oleh Iskandar Zulkarnain Ramli, juga merupakan peserta dari Malaysia. Kita berikan tepukan untuk peserta dari Malaysia. Dari UMS. Baik, kita teruskan mengumumkan pemenang bagi kategori pelajar antarabangsa di Malaysia. Tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari negara Kemboja. Dimenangi oleh Marokia. Baik, antara Mesir dan juga Gini, siapakah yang akan menjulang Johan bagi kategori pelajar antarabangsa di Malaysia? Mesir atau Gini? Mesir, mana suaranya? Baik, kita umumkan terus, Mac. Johan, ya? Johan, bagi kategori pelajar antarabangsa. Dimenangi oleh peserta dari Gini. Tahniah diucapkan kepada saudara Mustafa Kutub Sodu. Boleh pulang bersama-sama, ya. Baik, kita tidak mahu lupakan, kita raikan Naib Johan bagi kategori pelajar antarabangsa di Malaysia, saudara Ibrahim Yusof Abdul Hamid dari Mesir. Semua pemenang kita pada malam ini, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk
2019. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dr. Mazli bin Malik dan juga Div-Div Kehormat, dipersilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Baik, selain daripada kesemua peserta akhir, kita ucapkan juga tahniah kepada kesemua peserta-peserta PABM 2019. Memangnya hebat di belaka dan kita harapkan penganjuran PABM akan terus menjadi wadah kepada kesinambungan usaha penyatuan pelbagai bangsa dan budaya menerusi bahasa Melayu, bahasa ibunda kita. Ya, sebagai rakyat Malaysia, hargailah dan cintailah bahasa Melayu, selahkan jati diri, lambang identiti kita. Hadirin sekalian, berlabuhlah sudah tirai malam kemuncak pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri PABM 2019. Kami mewakili pihak penganjur khususnya Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan seluruh kru produksi mengucapkan terima kasih atas perhatian anda semuanya. Kita jumpa lagi PABM 2020. Sendiri, ha? Kenapa masih sendiri itu, dek? Jalan bukan lama, singgah beli roti. Jalan bukan lama, singgah beli roti. Hati abang dan